A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian, kita sambung perbincangan kita tentang sihir. Yang sebelum ini kita sudah membentangkan beberapa alternatif ya, rawatan terhadap sihir. Ada 6 alternatif kita sebut. Ya. Maka kita akan fokus kepada salah satunya, iaitu adalah ruqyah dulu. Iaitu menggunakan ayat-ayat Al-Quran serta zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan Nabi sebagai cara ataupun sebagai rawatan untuk menghilangkan sihir. Ya. Maka kita beri tajuk adalah ubat ilahi terhadap sihir, iaitu ubat dari Allah sendiri untuk sihir ini. Ya. Ada yang 6 tadi itu banyakkan menggunakan sesuatu yang di luar selain daripada Al-Quran. Kita gunakan air, kita gunakan daun sena, daun bidara, kita cakap pada pertemuan yang lepas kan. Maka sekarang ini kita akan fokus kepada ubat Tuhan, iaitu dalam bentuk Al-Quran. Okey, maka ubat Al-Quran ini adalah ubat yang utama dan pertama yang paling banyak kesan dan manfaatnya terhadap sihir. Ya, ini mesti kita ingat baik-baik. Okey. Sebab prinsip ketika kita dekat dengan Al-Quran, mengamalkan zikir-zikir ini, mengamalkan doa-doa Nabi ini, maka hati kita connect dengan Allah, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati yang berhubung dengan Allah ini akan mempunyai benteng yang kuat. Ha, benteng yang paling kuat itu adalah zikir, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Nabi. Ya. Ha, maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini mengatakan bahawasanya kebanyakan orang yang terkena sihir ini disebabkan orang tersebut hatinya lemah, jiwanya lalai, ya, bergantung kepada perkara-perkara yang remeh, yang tak bergantung dengan Allah. Ya. Maka yang banyak kena ini orang yang lemah jiwa dia lah. Ha, yang lemah jiwa siapa dia? Perempuan, wanita, ini yang banyak. Ya. Kanak-kanak, ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang jahil, orang yang tak ada agama, ya. Yang hubungan dengan Allah, ya, tak ada. Ha, lupa Allah, lalai daripadanya. Ya. Tidak mengamalkan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang ini di antara orang yang sangat mudah terkena oleh sihir. Ya, maka ringkasnya kata Imam Ibn Qayyim adalah kekuasaan pengaruh sihir adalah pada hati yang lemah, yang mudah terpengaruh. Ha, ya. Hati yang lemah dan mudah terpengaruh. Dia lemah, senang dipengaruhi. Ha, nanti orang kena sihir ni lagi tuan-puan, eh, senang kena apa dia tu, kena tipu. Ha. Ya. Kadang sihir itu dalam bentuk apa istilah dia, pukau. Ha. Orang senang kena pukau ni orang yang hati dia lemah. Ya. Ha, dia tak kuat. Senang kena tipu lah biasa dia. Ya. Ha, jadi kekuasaan pengaruh sihir adalah pada hati yang lemah lagi mudah terpengaruh. Apalagi yang cenderung kepada dunia ni. Ha, ya. Kalau sebut je untung, ha, kalau engkau invest ni untung sebanyak ni, ha, ini orang ni paling mudah kena sihir tu mana. Ha, ini apa scammer tu kan. Orang scam tadi tu. Ha. Kadang dia ada unsur-unsur sihir juga tu. Ha, sihir pengaruh nama dia. Pengaruhi orang. Jadi kita keluarkan duit kita invest kepada dia, tapi sebenarnya secara logik dia kadang-kadang tak boleh terima, tapi masa jumpa tersebut senang je keluar, ustaz
bantu. Lepas tu baru sedar, ya Allah, apa aku bodoh sangat ni. Kan? Boleh percaya dah keluar, dah bagi barulah kita, dia perasan tu mana. Ya. Ada kadang-kadang unsur sihir tadi tu. Sihir pengaruh kadang-kadang. Sihir pengaruh. Sehingga kita mudah mengiyakan. Siapa yang akan kena ni? Orang yang lemah sebenarnya. Orang lemah. Maka yang memang banyak kena siapa? Perempuan. Suka tackle perempuan. Perempuan ni senang dipengaruhi. Yalah, ikutlah. Lelaki, dia ada kena sihir tuan puan. Kena sihir tuan puan. Biasanya lelaki ini, kalau dia tak lemah, lemah apa nama itu, jiwa dia, tetapi dia lalai. Lelaki ini banyak punca dia adalah kerana dia lalai, dia leka. Ataupun dia ada satu perkara yang maksiat yang Allah tak suka dia buat. Sehingga dia masuk melalui dosa dia tadi itu. Dia kuat ustaz saya, ini semangat. Tapi kena juga ustaz. Sebab apa? Ada benda yang dia masuk tu. Melalui itu dia masuk. Kepada kelalaian biasanya. Ataupun dosa kita. Dan dosa tu kita tak mohon ampun pada Allah lagi. Di antara yang kita lakukan sebelum ruqyah adalah kita istighfar banyak-banyak dulu. Dan ingat tuan-tuan, orang yang kena sihir ni, salah satu rajinlah buat sunat taubat. Salat sunat taubat. Sebab apa? Kadang-kadang kerana dosa kita lah benda itu masih lagi melekat dengan kita. Allah tak lepaskan kita lagi sebab ya, apa nama itu, macam magnet dia tu masih melekat lagi kat kita. Buang ya, benda yang boleh menarik dia tadi itu, maka mudah-mudahan Allah akan lepaskan. Banyaklah minta taubat pada Allah Subhanahu, ampunkan ya Allah dosa-dosa aku ya Allah. Sama ada yang aku ingat ataupun yang tidak ingat ya Allah. Sama ada yang aku sedar ataupun kita tidak aku sedar ya Allah. Betul-betul. Jangan terlalu bergantung sangat dengan dunia ni lagi. Di antaranya fokus orang-orang yang ingin dibebaskan daripada sihirnya, dunia ini kurangkan sikit. Dia ambil yang sepatut dia saja. Apa yang dia perlukan. Apa yang dia perlukan untuk hidupnya. Okey, kata Imam Ibn Qayyim lagi adalah, banyak orang berkata, orang yang terkena sihir itulah yang boleh menolong dirinya sendiri. Ya, sebenarnya adalah orang yang kena sihir tu dia boleh ubat diri sendiri. Tetapi masalahnya kata kita dapati hati orang yang terkena sihir itu suka kepada hal-hal yang menyimpang. Ya, sehingga hatinya dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungan dan penyimpangan-penyimpangan. Jadi dia sendiri tak boleh dah lepas tu. Terpaksa orang lain bantu. Maka tidak sempurna kita membantu, melainkan kita betulkan yang menyimpang tu dulu. Kita luruskan dia balik. Awak fokus dah lain sebenarnya. Awak banyak benda-benda yang tak elok awak buat. Ambil yang elok-elok je sekarang. Kita kena luruskan. Supaya yang diharap ketika itu hanya Allah. Yang diinginkan ketika keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini dia mesti kecilkan di mata dia. Dia tak pandang sangat. Jadi ketika dia masih besarkan dunia ini, tuan-tuan, maka dia akan susah kita nak selamatkan dia. Sebab dia masih melekat dengan yang hina ni, dunia ni. Ini kurangkan juga hati kita bergantung dengan dunia. Roh-roh jahat, iaitu syaitan, itu hanya menguasai roh manusia yang siap dikuasai, yang sedia dikuasai. Karena kecenderungannya sesuai dengan yang disukai roh-roh jahat tersebut. Syaitan suka benda-benda yang tak elok. Dan orang ni buat benda yang sama. Maka dia masuklah. Maka betulkan dulu kecenderungan kita. Kita mesti cenderung kepada cari reda Allah, beramal sebanyak-banyak, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Itu kena jadikan prioriti kita. Kalau kita dah betulkan kecenderungan kita tadi tu, senang nak potong pengaruh sihir tadi tu. Tapi kalau dia masih menghala, mengarah kepada benda tersebut, benda yang tak betul lagi, kan? Maka kita boleh ubati, tapi benda itu akan datang lagi. Dia tak lama. Dia bertahan sekejap saja. Jadi
Juga kerana kekosongan hatinya daripada kekuatan ilahi dan tiadanya persiapan untuk menghadapi pertempuran melawan sihir. Ini kosong hati dia. Dia tak ada sesuatu yang mengisi hati dia. Mengisi hati itu, hati perlu diingatkan pada Allah. Hati perlu zikir. Makanan hati kita. Hati perlukan Quran. Hati perlukan ibadah. Itu yang menguatkan dia tu. Tapi kalau tak ada zikir, tak ada ibadah, tak ada Quran, tak ada amal soleh, kosong hati tu. Maka pop masuk. Maka ketika kita kena sihir ini, kita kena banyakkan amal soleh kita. Banyakkan apa yang boleh, apa yang kita mampu. Apa yang mampu kita? Mampu kita solat, solat banyakkan. Mereka saya fight dengan solat, Ustaz? Boleh. Boleh saya fight dengan apa nama itu, puasa. Saya nak puasa, Ustaz. Boleh. Sebenarnya tak satu saja ubat untuk sihir ini. Dengan amal soleh yang lain pun boleh kita lawan dia. Kena banyak cara sebenarnya. Sebab kita fahamlah tadi tu prinsipnya. Sebab benda jahat ni nak kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk lawannya macam mana? Buat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan. Okey? Kita dapati orang seperti ini hatinya kosong, tidak memiliki persiapan. Di dalam dirinya juga ada kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan keinginan roh-roh jahat. Sehingga mereka pun dapat menguasainya dan mengukuhkan pengaruhnya di dalam diri orang itu dengan sihir dan lainnya. Senang jadi dia. Jadi oleh itu, hati itu mesti dijaga. Hati dijaga. Kuatkan hati itu. Orang kena sihir ni kuatkan hati. Macam mana nak kuatkan kita cakap tadi? Zikir, baca Quran, ya. Dan sangat penting lagi rasa bergantung dan berharap hanya kepada Allah tu. Allah, hanya Engkau lah yang akan sembuhkan aku. Hanya Engkau lah yang akan menghilangkan penyakit-penyakit aku ini, ya Allah. Itu kena kuatkan harap kita pada Allah tu. Ingat, belajar dengan saya adalah belajar kita macam mana nak kuatkan hubungan kita dengan Allah. Jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah semata. Okey. Tajuk kita selanjutnya adalah bagaimana cara memusnahkan sihir. Bagaimana nak menghancurkan sihir. Ini cara dia. Memusnahkan sihir adalah memutuskan hubungan antara tukang sihir dengan syaitan. Iaitu kita kena putuskan hubungan. Ini tukang sihir ni, ini syaitan. Syaitan ni digunakan untuk apa dia? Hantar kat kita. So, cara pertama adalah putuskan hubungan tukang sihir dengan syaitan. Bagaimana cara dia? Yang mana syaitan tersebut sebagai pihak yang melaksanakan perintah tukang sihir. Syaitan ini diguna je cuma tahu. Dia digunakan untuk melaksanakan perintah tukang sihir untuk menyakiti atau mengganggu orang lain. Ini adalah langkah pertama dalam terapi penyembuhan orang dari serangan sihir. Dia kena putuskan hubungan tukang sihir dengan syaitan. Macam mana caranya? Ini cara dia. Caranya dilakukan dengan selalu mendengar atau membaca Al-Quran Al-Karim. Dengarkan selalu. Tapi perlu diingat tadi, ada bertanya, Ustaz, bolehkah saya dengarkan masa saya drive? Kalau orang yang memang positif kena sihir, hindarkan mendengarkan ruqyah pada waktu drive. Tapi boleh dengar Quran secara umum je. Dengan Quran ataupun dia sendiri baca boleh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sebagai zikir kita. Berterusan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah pun boleh baca terus.
Ha, dengar tu takut nanti kita ada masa dia dia ada reaction dia tahu. Ha, dia reaction dia. Tiba-tiba orang-orang kena sihir boleh kadang-kadang tangannya tu jadi cramp. Bayangkan kalau dia sedang drive, tiba-tiba tangan dia cramp. Macam mana dia? Dia tak boleh kawal. Ha, takut dia accident sebab tu. Eh? Ha, jadi masa bila dia tu masa yang kita lapang. Yang lain tu yang masa sibuk tu kita gunakan untuk zikir tadi tu. Zikir dalam hati. Cukup, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh? Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ya, okey. Nah, jadi kalau boleh kita jangan putus. Jangan putus hubungan kita dengan Allah, jangan putus hubungan kita dengan Quran dan melakukannya secara terus-menerus. Ha, lakukan terus-menerus, terus itu. Dan teratur. Ha, teratur maksudnya kalau ada, kita tak dapat apa namanya itu, melakukannya selalu, kita peruntukkan. Ustaz, saya memang free time pagi je cuma. Pagi itu kalau boleh, sampai je pagi memang kita buat. Ha, ada yang buat lepas subuh, Ustaz. Saya masa saya free tu je cuma. Maka saya fokus masa tu je cuma. Boleh. Masa tu saja. Ya? Jadi cari masa. Dan yang perlu dia baca terutama apa dia tuan-puan dengan saya sekalian. Kalau dia baca Quran, dia kena baca surah Al-Baqarah terutama ayat 102 dan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah serta ayat kursi. Ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu. Ya? Ha, itu dia kena rajin baca tu. Eh? Ha. Kemudian apa lagi? Surah Al-A'raf, eh? Surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf terutama tuan-tuan baca adalah ayat 117. Ya. Yeah. 117 sampai 122. Ya. Eh? Itu kena rajin baca. Surah Al-A'raf berapa dia? 117 sampai 122. Ya. Yeah. Ha. Okey. Sebab kalau semua tu ratus-ratus ayat dia. Tak habis kan? Ha, ya. Yeah. So ambil tu saja. Okey. Kemudian tuan-puan dan kasih sekalian, surah Taha. Ya, yeah. Surah Taha ayat 69. Surah Taha ayat 69. Tak ada semua ya. Hanya itu saja. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haythu ata. Nah, ayat 69 tu. Ya. Ha, ini pembatal-pembatal sihir semua ni. Ayat-ayat pembatal sihir ya. Nah, itu kena rajin dia ulang-ulang baca tu. Dan ada dia kata lagi adalah surah Asy-Syu'ara. Ya. Surah apa dia? Syu'ara. Ya. Surah Asy-Syu'ara terutamanya ayat 45 sampai 4. Ya, fa'alqa Musa. Asy-Syu'ara ayat 45. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ayat 45 sampai 48 ya ya فألقى موسى عصاه ya. Ha, itu ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang baca itu. Ya? Ha, itu di antara yang boleh memusnahkan, menghancurkan. Kalau sekiranya kita sedang ruqyah, tuan-tuan, kalau orang itu positif, maka itu di antara ayat yang akan menjadi keutamaan kita. Itu ayat penghancur, nanti. Ayat pemusnah kepada sihir tersebut. Ketika dia meraung dahsyat tadi itu, ha, itu gunakan ayat ni. Gunakan. Eh? Ha, ya? Dan dulu kita sudah membincangkan juga ada ayat-ayat ruqyah kan? Tambahkan dengan ayat-ayat ruqyah yang kita bincang itu.
Akan tetapi kita harus mengetahui bahawa seluruh sebenarnya seluruh ayat Al-Quran Al-Karim adalah ruqyah dan ubat penyembuh. Ustaz, saya tak hafal surah Al-Baqarah 102 tu. Saya tak hafal surah Al-A'raf 117 tu, ya kan? Saya tak hafal surah Taha. Saya tak hafal surah Syu'ara tadi. Saya hafal Fatihah je, Ustaz. Al-Fatihah pun ulang-ulang niatkan dia untuk membatalkan sihir itu. Itu pun boleh. Boleh ambil salah satu daripadanya. Ya, ambil salah satu daripadanya. Dan ulang itu je. Ulang. Ya? Ha. Mana yang kita rasa kesannya lagi dahsyat, itu gunakan. Ha. Tapi sebenarnya prinsipnya, mana yang kita yakin ketika lakukannya itu akan lagi dahsyat. Ya? Ha. Jadi prinsipnya semua ayat Al-Quran adalah ayat ubat, ayat penyembuh. Ya? Ha. Allah dalam surah Al-Isra ayat 82 mengatakan, dan kami menurunkan Al-Quran, dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ya. Ruqyah ini ya, pernah tak dibuat oleh orang zaman Nabi? Ya, isteri Nabi, walaupun isteri Nabi, dia minta orang lain ruqyah tahu. Ini Aisyah. Ya, pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah masuk ke bilik dia. Dan ketika itu ada seorang perempuan sedang merawatnya. Ya, merawatnya dan meruqyahnya. Ha. Lalu Rasulullah SAW mengingat perempuan tersebut, alijiha bi kitabillah. Ubat dia, rawat dia dengan menggunakan kitabullah, menggunakan Al-Quran. Bacakan kat dia. Mana Aisyah pernah diruqyah. Aisyah sendiri. Saya dalam semalam, tuan-tuan, berjumpa dengan pendakwah. Memang orang kenal lah kalau orang, saya sebut siapa dia lah. Eh. Dia terus terang sekarang mengeluh. Ya. Yang mana telinga dia asyik berdenging je. Dan kemudian dia macam gastrik selalu timbul. Lepas tu tak boleh tidur malam. Lepas tu isteri dia, ya, isteri dia dah 4 bulan dah, Ustaz kata, gatal-gatal. Tiba-tiba datang gatal-gatal. Ini tak kira siapa tahu. Ustaz-ustaz selebriti tu, hati-hati. Ya, maka saya tak suka sangat selebriti-selebriti. Saya tak suka glamour sangat. Ya, kita tak suka. Ya. Sebab ramai orang suka, ada juga ramai orang tak suka. Ustaz Kazim Ilyas sendiri mengaku dia disihir. Ya, teruk dia. Ha. Ramai orang yang walaupun kita baik, ada orang yang tak suka. Tak suka. Ha, baru je dia nak datang jumpa. Tengoklah ada masa, sila datanglah. Ya. Ha. Baik. Ustaz pun kena. Iya. Ustaz. Macam mana pula kalau nak ikutkan ustaz-ustaz dah bagi nanti kalau sentiasa. Okey, saya minta maaf, bukan semua kita, saya pun ada masanya kita lengah. Kita lalai. Ya. Ha, kita tak baca Quran, tak beramal. Dan masa kita lalai itulah, saya cakap tadi, kita kan target tadi kan. Masa kita lalai itu dia akan attack kita. Okey. Kerana ustaz-ustaz selebriti ni lagi senang. Sebab muka dia terpampang di merata kadang-kadang. Buat banner, flyer kan. Ada orang memang, saya takutkan dia ain. Dia kena ain. Orang pandang, pandangan mata dengki tadi tu. Tengok gambar dia, dia boleh. Boleh sakiti orang. Saya kata cerita minggu lepas, silap kan. Kau orang-orang yang kena sihir, kurangkan sikit posting-posting pasal diri kita. Terutama yang ada gambar dia tu. Kita takut kadang-kadang orang yang follow kita ni yang sebenarnya yang kenangan kita. Kadang-kadang follow bukan kerana nak kebaikan kita. Dia cari kelemahan kita. Mana kita lalai leka, dia kenakan kita. Saya terus terang sudah
berapa lama dah tuan-puan kata tak ada posting kat Facebook kita. Orang pun tanya-tanya. Sampai PM saya, "Ustaz, kenapa ustaz tak ada lagi posting ustaz?" kata. Ya. Sebab dapat ramai sangat orang baik. Orang kongsi yang baik-baik tak pun follow lah yang orang baik-baik ni. Okey. So pada tu isteri Nabi pun pernah diruqyah Aisyah. Rasulullah pun pernah diruqyah oleh Jibril. Okey. Kita ni perlukan ruqyah ini. Semua kita perlukan. Maka kita kena belajar. Kena belajar. Suami isteri kena belajar. Macam ni bagus ni, datang suami isteri. Dia lemah nanti ruqyah dia. Kita lemah, kita ruqyah. Dia ruqyah kita. Tapi kalau kena sama-sama kena ni ha, ha tak payah lulah eh. Sendiri-sendiri je dulu eh. Okey. Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Auf bin Malik Al-Asja'i. Dia berkata, "Kami dahulu pada zaman jahiliyah melakukan ruqyah." Zaman jahiliyah dulu ada juga ruqyah tau. Ruqyah ini apa maknanya? No. Ruqyah pada asalnya apa dia? Mantra yang dibacakan pada orang. Itu pada asalnya ruqyah itu adalah mantra. Maka ruqyah itu ada dua. Ruqyah syar'iyah atau ada satu lagi ruqyah syirkiyah nama dia. Ya. Ruqyah syar'iyah adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis apa nama itu, doa-doa Nabi, zikir-zikir ya, kepada orang dia dengar ya. Kemudian kita meminta kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruqyah syirkiyah pada itu, dia itu diguna mantra-mantra tu. Ada pengaruh dia tak? Ya, memang ada pengaruh dia. Dia gunakan mantra-mantra yang memanggil jin dari itu, yang memanggil syaitan dari itu. Ya, dia gunakan juga. Dan dia minta tolong kat siapa? Pada jin dan syaitan tersebut. Itu namanya ruqyah syirkiyah. So, tuan-tuan kasih sekalian, pada zaman jahiliyah dulu, sahabat-sahabat ni pernah buat ruqyah ni juga. Tapi ruqyah mana? Ruqyah syirkiyah. Ya? Ada atau ruqyah yang bercampur kadang-kadang. Dia minta juga pada Allah. Sebab orang-orang jahiliyah itu dulu ada juga yang bertuhankan kepada Allah kan? Ya, mereka bertuhan. Semua dia campurkan. Maka ketika datang Islam, ya, Nabi SAW ya, membenarkan ruqyah. Tapi dia cek dulu. Ruqyah kamu itu ruqyah syar'iyah ke atau ruqyah syirkiyah? Ha, maka kata dia, maka kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau memandang perbuatan kami ini, yaitu perbuatan ruqyah kami ini?" Apa kata Rasulullah? "A'ridu 'alayya ruqakum." Cuba kamu tunjukkan kepada aku ruqyah-ruqyah kamu itu. Nabi dengar. Ha, mantra-mantra yang kamu baca itu cuba dengarkan ke aku, dia kata. Ha, la ba'sa birruqa, tak apa ruqyah itu, ma lam yakun fihi syirkun, selagi dalam ruqyah itu tak ada syirik. Ha, maknanya ada ruqyah syirkiyah tadi tu. Dalamnya syirik. Syirik dia tu memanggil jin dan syaitan dan minta tolong kat dia ubatkan kita. Ha, itu syirik tu. Itu yang berlaku kebanyakan bomoh-bomoh kadang-kadang. Dia gunakan khadam-khadam dia tadi tu. Eh? Ha. Selagi dia tidak ada meminta kepada selain Allah, silakan. Tak ada mana, tak ada masalah. Ya? Ha, dia minta kepada Allah saja, tak ada masalah. So, dia kena tunjuk, kena dengar apa yang dibacakan tu. Ha, kalau tuan-puan nak berubat, boleh tuan-puan tanya, "Tuan tadi diam tu baca apa ya?" Ha, boleh juga. Tapi, engkau nak tanya apa? Dia kata, "Nak berubat ke tak?" Dia kata. "Engkau nak berubat, ikut aku je," dia kata. Ha, ya? Senyap je lah. Jangan banyak soal kita. Maka sebaiknya tuan-tuan belajar lah. Supaya jangan kena tipu. Nah, buat sendiri. Ya? Macam kita buat tuan-tuan. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tahu apa yang saya baca. Kan? Adakah senyap saya baca? Tak ada. Tuan-tuan dengar semua. Tuan-tuan boleh follow. Boleh ikuti. Ya? Kita tak ada sembunyi-sembunyi nama dia. Sebab kita memang
nak tunjuk bahawa apa yang kita buat ini dulu Nabi pernah amalkan, sahabat pernah lakukan. Mana yang pelik-pelik tadi tuan-puan, saya lebih baik tinggalkan. Tuan-puan nampak peliklah dia buat, lain ustaz dia macam ni, tinggalkan saja. Kita takut nanti kita tercampur dengan yang syirik tadi tu. Yang syirik ini bahaya. Ya. Mungkin kita sembuh dunia tapi apa itu akhirat nanti ke jahanam, ya kan? Nah, hati-hati. Itu saya cakap apa? Kebanyakan mereka ini yang kita dengar doa yang baik dia je. Doa yang senyap-senyap tu kita tahu. Ya. Nah. Kalau kita faham bahawasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah, kenapa kita nak cari batu apung sampai masuk dalam sungai itu? Buat apa nak menyusahkan? Sedangkan ubat dia ada di hadapan kita sekarang ni. Allah dah mudahkan dah. Kenapa nak susahkan? Nah, ini orang kita tak faham. Dia susah itulah kira mujarab, dia kata. Padahal Nabi Muhammad dah bagi mudah untuk umat dia ni. Saya tak berani nak kata bahawa apa yang dia kata, buat tu sesat itu semua. Tak, jangan. Tapi sekarang ni ada yang lebih mudah. Kenapa kita nak cari yang susah? Faham ya? Allah dah bagi kita satu kitab yang dijamin. Dan Quran kata adalah ubat penyembuh bagi kita. Kenapa nak cari batu akik pula? Mana kata batu Sulaiman apalah, kan? Yang mana kau tahu batu Sulaiman, ya? Ya kan? Jadi oleh itu pegang Quran. Pegang Quran. Nabi sendiri, peganglah kamu dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, selamat kamu dunia akhirat. Saya secara pribadi lebih suka cari jalan selamat daripada jalan yang samar-samar, apalagi gelap, tak tahu ke jalan itu. Ni kan? Mana yang tuan-puan nak suka? Yang terang ke yang gelap? Yang terang lah. Apalagi nak cari yang gelap-gelap? Allah bagi senang. Ya? Wallahu alam, orang tu macam mana? Kita tak kisahlah. Kita ambil yang jelas-jelas lah. Rasulullah sendiri pun kata, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang kamu ragu, ambil yang yakin. Yang tak ragu. Yang tak ragu apa dari Quran. Yang tak ragu apa dari dia diajar oleh Nabi. Dah confirm. Nabi cakap sendiri. Ini bagus untuk kamu. Kalau kamu amalkan begini-begini, dia kata. Apa kita nak cari yang lain? Ittaqis syubhat. Antara yang harus dilakukan seseorang adalah menghindarkan syubhat. Syubhat ni ada tu? Benda yang tak jelas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tak sepatutnya. Yang tak menjadi tak memberi apa-apa kepada dia. Memberi manfaat. Dia tinggalkan. Okey. So oleh itu ambil yang jelas-jelas ni. Tuan-puan suka yang, tapi manusia ni kadang-kadang suka yang pelik-pelik tau. Oh, yang nampak mistik ni, boleh terbang. Oh, itu yang dia suka kan. Ustaz Firdaus tak boleh terbang tau. Memang pun saya boleh terbang, kecuali dengan kapal terbang. Ini ustaz, dia belajar dari ilmu Nabi Sulaiman. Bila awak jumpa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman hidup lagi ke? Ini yang tak pernah dia ajar Nabi. Nabi sendiri pun tak ada mengaku, aku belajar dari Nabi Sulaiman, kata. Nabi pernah sebut ke? Dan ingat tuan-puan dan kasih sekalian, syaitan tak boleh menjelma jadi Nabi Muhammad, tapi dia boleh menjelma dengan yang lain. Boleh tak dia jelma jadi Nabi Sulaiman, dia kata? Boleh saja. Ya. Dengan Nabi Muhammad telah dia jelma. Dan masalahnya, kau pernah jumpa Nabi Sulaiman ke? Tahu ke macam mana bentuk Nabi Sulaiman? Kita pun kadang-kadang tak mana. Mimpi sebenarnya bukan dengan Nabi, tapi kita dakwa Nabi. Ingat? Aku jumpa dengan Nabi, dia kata. Macam mana Nabi?
Nabi tu rambut dia putih, janggut dia putih, dia yang pakai jubah, dia kata. Betul kan Nabi rambut dia putih? Nabi tu pun walaupun dia umur 60, baru boleh dihitung uban dia. Macam mana boleh kita cakap dia putih? Siapa yang kau nampak tu Nabi ke atau mayat apa dia? Ha? Jadi itu semua syubhat, tak jelas. Kalau orang yang beriman yang betul, dia akan mendengar, meninggalkan mana yang syubhat. Dia ambil yang yakin, ambil yang pasti. Yang pasti bagi kita pada itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Saya rasa setakat itu dulu. Kita cukupkan dengan tasbih kafarah dengan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassu bilhaq. Wa tawassu bilsab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.